Berapa ramai di antara kita yang sudah lemas? Berapa ramai di antara kita yang sudah jatuh? Yang sepatutnya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berpaut, untuk pegang, ya, untuk capai apa yang boleh dicapai. Tapi kita tidak mengerahkan seluruh usaha, ya, kesungguhan dan daya yang ada yang Allah izinkan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba tuan-puan muslimat kita semua gambarkan. Kita di tengah-tengah lautan, lalu karam, lemas. Tengah-tengah lemas, datang safinatun najah. Apa dia safinatun najah? Safinatun najah ialah bahtera penyelamat. Safinatun najah. Ada banyak kitab-kitab yang memberikan tajuk, letak jodoh tajuk kitab itu adalah Safinatun Najah, bahtera penyelamat. Ramadhan ini adalah Safinatun Najah untuk kita. Ini nak grab, nak capai apa saja yang sempat, apa saja yang dapat. Semua yang melintas, yang lalu, yang nampak, yang dengar, yang terasa, semua yang ada dalam bulan Ramadhan ni nak capai, nak pegang, nak bergayut, nak bergantung. Sebab apa? Semua ini adalah safinatun najah, bahtera penyelamat. Nak selamatkan kita daripada kemurkaan Allah, nak selamatkan kita daripada kebinasaan, nak selamatkan kita daripada neraka jahanam, nak selamatkan kita hidup di dunia, nak selamatkan kita ketika mati, nak selamatkan ketika bangkit kubur kelak. Semua itu Allah berikan tawaran dalam bulan Ramadhan. Sebab itu tuan-puan sekalian, kepada sahabat sekalian, ini saya cakap kat dia, ustazah juga, eh tuan-puan, kadang-kadang kita lantai yang tak sedang. Mana ada orang nak goncangkan kita? Muslimat ada tak kat rumah orang datang goncang tentang muslimat? Sedarlah ada tak orang goncang tentang muslimat? Siapa berani buat jatuh kita? Allah goncangkan dengan ujian, kita marah juga. Tak seronok, kenapa? Kita yang kena goncangkan diri kita sendiri. Kita yang kena apa, hentak diri kita sendiri. Kamu ni dah nak lemas. Kamu ni dah nak mati. Kamu ni dah nak jatuh dah. Kamu tak nampak ke Allah datangkan pertolongan kepada kamu? Kenapa kamu tak pegang? Kenapa kamu tak bergayut? Kenapa kamu tak ambil? Ini yang patut kita lakukan pada diri kita sendiri. Kesian dengan itu. Safinatun najah, Allah dah datangkan bahtera penyelamat. Kalau kita habiskan hadis tadi yang saya baca tak habis tu. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan benar-benar berharap ganjaran dari Allah, keridhaan daripada Allah, pandangan Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosa semua. Dalam satu riwayat yang lain ada sambungan, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dan apa yang bakal dia lakukan pun Allah siapkan dengan keampunan. Sebab selama mana nama kita manusia, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Tapi Allah dah tawar, siap keampunan sebelum kita buat dosa. Dah bagi tahu, dah dimaafkan sebelum kita buat. Wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan dibuat, apa yang bakal dibuat, apa yang mungkin dibuat. Sebab Allah nak menyelamatkan kita. Jadi sebab itu para muslimat, sahabat-sahabat sekalian, datanglah yang namanya safinatun najah. Sebab itu memerlukan untuk kita desainkan Ramadan kita berdasarkan kepada bahtera-bahtera ini. Ini semua bahtera penyelamat ni. Dan hari ini insyaAllah ustazah akan sebutkan empat bahtera itu, dan itulah yang menjadi kerangka ataupun isi kepada Ramadan kita insya Allah. Bahtera yang pertama
Apa nama bahteranya tuan-puan? Bahtera pertama adalah safinatud doa, bahtera doa. Ini bahtera yang pertama. Bahtera yang pertama adalah bahtera doa, safinatud doa, bahtera doa yang kita kena bergantung. Yang kita kena buat jadi satu desain Ramadan kita berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Apa dia? Kita hidup dalam kekuatan doa. Pagi tadi doa, nak datang masjid doa, ya duduk saja-saja pun doa, lepas solat apatah lagi doa. Nanti diberikan pengkhususan lebih khusus malam-malam untuk doa. Sebab Allah dah sebut juga muslimat sekalian tentang sikap manusia. Manusia ini wa idza an'amna 'alal insan. Ya, manusia ni bila kami berikan nikmat, dia memang nak hidup senang manusia ni. Kan tadi kan Pak Kiai pun dah sebut, kalau nak dapat syurga berani hidup susah. Tapi kalau tanya kita, bagi kertas, semua buat skrip hidup masing-masing, agak-agak nak tulis tak hidup susah dalam skrip tu? Ya tak? Kalau boleh nak buat perfect, pada kita perfect hidup ni kalau senang. Saya nak hidup senang, suami soleh, suami kaya, dah lah kaya, baik pula tu, ya? Dah lah baik, handsome pula tu. Dia kalau bagi kertas semua tulis skrip sendiri, tak ada bunyi susah dalam skrip tu tuan-puan. Dan kita merasakan wah perfect hidup kita ni. Kita nampak orang yang Allah bagi macam tu pun kita kata apa? Sempurna hidup ni. Itu bacaan kita, itu bacaan kita. Belum tentu tepat dengan pandangan Allah. Belum tentu tepat. Ustaz ada seorang sahabat tuan-puan, suami dia cacat penglihatan. Ya, suami dia Allah uji tidak boleh melihat. Banyak benda dia kena uruskan sendiri. Kita mungkin tak kata hidup dia sempurna, tapi siapa tahu pada pandangan Allah sempurnanya hidup dia. Allah sebut dalam Quran, wa idza an'amna 'alal insan, bila kita berikan nikmat kepada manusia, apa yang berlaku? Fa'arada, mereka pun berpaling daripada Allah pula kan. Ya, tadi kita pilih desain hidup nak senang semua, tapi ingat potensi orang yang hidup senang, fa'arada, dia berpaling daripada Allah. Ya, wana'a bijaribi, dan dia menjauhkan dirinya daripada Allah. Kenapa? Sebab kadang-kadang manusia lemas dalam kesenangan. Manusia larut dalam kesenangan. Ya, manusia cenderung melampaui batas ketika mana hidupnya senang saja. Itu desain hidup dia senang. Semua ada yang tolong, ada yang bantu, yang menguruskan. Minta bukanlah orang menguruskan hidup dia. Dah dia senang. Tapi ingat, ada Allah nyatakan dalam Quran, dan apabila manusia itu kami limpahkan dia dengan nikmat, dia berpaling dan dia menjauhi Tuhannya. Tetapi apabila kami memberikan dia kesusahan, bila kami bagi dia kesusahan, Allah kata apa? Fadu du'ain alim. Maka dia jadi orang yang memiliki doa yang panjang lebar. Rupanya boleh doa dia, tapi nunggu susah. Dalam Quran, Az-Zukhruf kalau tak silap ustazah kan? Ya, ayat 34 ke 35. Siapa nak dapat pahala tolong cari sikit. Ya, ayat keberapa surahnya Az-Zukhruf. Fadu doa in arid, bila kami bagi susah, boleh pula dia ada doa yang arid, lebar doa dia, panjang doa dia. Masa senang doa dia pendek, masa senang bahkan tidak berdoa.
Sekarang puan-puan sekalian, desain Ramadan kita desain yang bagaimana? Kita menjadikan masa-masa detik saat yang kita tak tahu yang mana akan jadi masa yang paling mustajab, kita jadikan sehabis daya kemampuan yang boleh kita buat, kita jadikan sebagai zon doa. Berdoa.